sajudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Pemirsa rahmakumullah sekalian, nama Putri Aryani ini mendadak ramai diperbincangkan di media sosial dan menempati kata terpopuler di Twitter ya. Perbincangan mengenai sosok Putri Aryani ini tak lepas dari video penampilannya di America's Got Talent yang sukses memukau dewan juri. Nah, berkat penampilan gemilangnya itu, para penonton pun memberinya standing ya, ovation lah istilahnya. Bahkan perempuan pemilik nama lengkap Aryana Nisma Putri ini itu mendapatkan Golden Buzzer kedua edisi Muslim ke-18 kali ini ya. Di Indonesia sendiri, Putri Aryani memang bukanlah sosok yang asing. Pasalnya ia merupakan pemenang Indonesia's Got Talent Season 2 pada tahun 2014 di usianya yang masih 8 tahun lalu. Saat itu penampilannya dengan membawakan lagu Beyoncé berjudul Listen juga mendapat perhatian banyak orang. Sebab itu ia juga mampu menyanyikan lagu itu layaknya seorang penyanyi yang profesional. Nah, setelah kemenangan itu, Putri akhirnya dinominasikan sebagai artis pendatang baru terbaik di Indonesia Music Awards. Tidak hanya punya bakat menyanyikan lagu dengan suara yang merdu, Putri Aryani ini ternyata juga pandai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan nada tilawah yang tak kalah merdunya pula. Oke, langsung aja kita saksikan video tilawah Putri Aryani berikut ini. Oke, yang pertama kita dengarkan tilawah Putri Aryani surat Ar-Rahman. Ya, berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allama al-Qur'an. Khalaqal insana. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan. Jadi meskipun Putri Aryani ini memiliki gangguan pada fungsi matanya, tetapi tidak mematahkan semangatnya untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an ya. Luar biasa sekali. Tadi bacaan Ar-Rahman sudah dibacakan dan di sini ada artis Irfan Hakim yang sempat hampir menangis juga. Dan kalau kita rasakan memang merdu sekali dan sampai masuk ke hati gitu ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Kurang lebihnya begitulah, kalah merdu aku. Oke, kita lanjut saksikan murattal yang lain ya.
Ini ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نارية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب. Masya Allah, merdu sekali ya. Ini bikin merinding lah sumpah ini, ya Allah. Sampai meringis nih. Enak banget didengar lah pokoknya. Gak bisa berkata apa-apa lagi ya selain barakallah. Merdu sekali ya. Tidak hanya pandai menyanyi ya, dia bahkan hafal beberapa surat ya, luar biasa ya. Oke, untuk kedepannya mungkin akan saya tampilkan bagaimana Putri Aryani ini melantunkan sholawat ya, dan itu merdu juga dan bikin merinding juga. Oke, selanjutnya kita saksikan bagaimana Putri Aryani melantunkan bacaan surat Al-Qadr berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Masya Allah, telah kita saksikan betapa merdunya Putri Aryani ini ketika melantunkan tilawah ya. Jadi tidak hanya memiliki bakat sebagai seorang penyanyi, tetapi beliau Putri Aryani ini juga memiliki bakat untuk memuratalkan Al-Quran dengan suara yang bikin semua orang tercengang dan merinding ya.
merdu sekali, enak sekali didengar. Ini mungkin perlu ditampilkan di acara TV yang besar ini ya, karena sudah menghipnotis semua orang dengan suaranya ini, luar biasa sekali.